bocor ya menuju Bandung, tapi berkat sepeda e-bike ini ada mode walk-nya, itu kayak terbantu sekali. Jadi biasanya kan kita kalau misalnya ada trouble di jalan, ban bocor atau udah kelelahan, susah tanjakannya lagi, itu untuk nuntun sepeda pun berat kan. Nah ini di sini tuh ada mode walk, jadi kayak kita yang dituntun sama sepeda, bukan sepeda yang nuntun kita. Sangat membantu sekali sih mode walk ini. Pertama menggunakan Polygon Pad ini cukup nyaman ya untuk jarak jauh, mungkin karena ini size yang aku pakai L ini agak tegak. Memang untuk touring jarak jauh itu posisi itu tidak memumpuk, agak tegak. Jadi untuk seperti turunan yang pernah aku coba itu dari Salatiga itu turun itu kecepatan sekitar 63 km/jam, itu masih stabil ya. Untuk ban 27,5 kali 2,4 ini kita punya dua keuntungan. Kalau kita menggunakannya untuk sepeda yang lebih santai atau leisure ride gitu ya, bannya empuk. Ya, nyaman sekali kita untuk jalan-jalan yang kurang bagus, tidak mengganggu. Sementara di sisi lain, kalau kita menggunakan ini untuk riding yang agresif, ini ban ini sangat mumpuni untuk aspal sampai sedikit lulus gravel masih aman karena ukurannya sendiri besar dan treadnya flat tapi masih ada alurnya, jadi masih bisa menghandle sedikit kerikil yang lepas misalnya di aspal dan jalan connecting ya. Sepeda PI ini untuk handlingnya tuh kalau menurut saya ini nyaman ya. Kalau misalkan di kemacetan itu berhenti itu kan benar-benar ngebantu ngedorong. Nah kalau ditanjakan juga ini membantu saat pedaling. Untuk nilai plus touring ini untuk saya pribadi sih bisa untuk latihan endurance ya, karena jaraknya kan lumayan jauh. Itu kan untuk endurance-nya ini bisa terpacu lebih, jadi bisa untuk latihan juga. Selama beberapa hari menggunakan sepeda Polygon PI 5 pedal elektrik ini, sama sekali tidak menghilangkan sensasi bersepeda. Itu yang lebih diutamakan dulu deh, supaya kita melepas mindset kita bahwa kalau pakai sepeda elektrik itu tinggal gas seperti sepeda elektrik saya. Tidak seperti itu. Sudah cukup nyaman untuk flat, oke, rolling oke, tanjakan apalagi. Iya, tanjakan kayak gini nih kebantu banget. Kalau pakai ini, CC. Kalau pakai sepeda konvensional udah begini. Kalau pakai PT masih bisa sambil duduk. Bedanya di situ.